semua pemirsa dari Washington DC, saya tepatnya lagi ada di depan gedung DPR Amerika. Nah, tapi nggak mau ngomongin tentang politik kali ya, karena udah seru banget nih menyambut hari Natal. Di sini dingin, tapi dengan penuh matahari dan di sini rame banget. Sepertinya banyak orang yang memang mau melihat pohon Natal. Di sebelah kanan saya ada pohon Natal gede banget dan sepertinya seru ya untuk kita lihat dari dekat. Kalau gitu langsung aja yuk pemirsa, kita lihat ke sana. Nah pemirsa, sekarang saya udah ada di depan pohon Natal Capitol Hill ini. Dan ini tuh tinggi sekali, dibuat bener-bener dari pohon asli loh Omes. Dan Omes lo tau gak ini umurnya udah berapa? 79 tahun. Nah yang lebih uniknya lagi dari pohon Natal di Capitol Hill ini adalah hiasannya yang dibuat oleh anak-anak di seluruh Amerika. Dikumpulin lalu dipajang di sini. Hey pemirsa, sekarang saya udah bersama teman-teman baru nih di sini. Langsung aja kita tanya-tanya mungkin ya. Hey, what's your name? Natalie. Mallory. Abby. Where are you guys from? Florida. All of you from Florida? Yeah. What's your favorite thing about Christmas? I like being able to spend time with my family. I like spending time with my family. I like decorating the house. What do you think about the Christmas tree? It's pretty. What's your favorite thing about Christmas? Family. Being together with family. Probably like hanging out with my family and getting together with my family again. It's fun. The parades, like the Christmas lights and stuff like that. I like seeing family that doesn't like live close to you. I like decorating with my family, it's just fun to spend time with them. Nah, kita udah lihat pohon Natal ya dari sini. Kalau gitu, mendingan sekarang kayaknya saya mau nyari kartu-kartu Natal yang spesial dari DC dan juga hadiah-hadiah kali ya. Kalau gitu langsung aja yuk pemirsa ikuti saya. Ini dia toko Pulp DC yang ngejual banyak kartu-kartu spesial Natal. Nah, pemirsa, nah di sini nih banyak banget nih kartunya yang unik-unik dan keren-keren banget. Saya sampai bingung milihnya. Seperti ini nih ya pemirsa ya. Ini ada satu kartun yang saya suka nih, khusus dibuat oleh seniman dari DC. Jadi judulnya Christmas in the District. Yeah. Dan ada lagi nih pemirsa, ini juga saya nih, favorit saya nih. Nah, ini nih. Ini kartunya Season's Greeting, ada Capitol Hill-nya. Spesial banget kan dari Washington DC. Ini nih semua nih dibuat oleh lokal artis, seniman yang cuma dari Washington DC dan hanya dijual di toko Pulp DC ini. Wih, seru ya Natalan di Amerika. Kalau gitu saya Jane Tahir undur diri dulu. Selamat Hari Natal untuk semua pemirsa B Channel di Indonesia. Bye bye. Merry Christmas B Channel. Merry Christmas B Channel. Merry Christmas B Channel.